Apa sih bedanya body lotion dan body serum? Walaupun mirip, tapi sebenarnya beda loh. Kalau dibandingin, body serum itu punya tekstur yang ringan, mudah menyerap, dan gak lengket karena punya konsentrasi yang bahan aktifnya tuh lebih tinggi. Kalau body lotion, teksturnya tuh lebih kental, lebih lama meresapnya, tapi bisa melindungi dan melembabkan kulit. Jadi, yang lebih baik yang mana? Kalau mau perbaiki kulit secara menyeluruh, cobain deh pakai body serum. Bisa perbaiki kulit secara mendalam dan melancarkan regenerasi kulit. Tapi kalau tujuannya buat menghidrasi yang kering, cobain deh pakai body lotion. Kalau saran Miss Cosmet sih mendingan pakai dua-duanya aja, karena hasilnya tuh lebih efektif dan maksimal. Karena nggak cuma menutrisi, tapi juga melembabkan. Anyway, aku pakai body serum dan body lotion dari Shahila Care. Wanginya tuh enak banget, dan ingredientsnya yang body serum tuh ada aloe vera, niacinamide, castor oil, dan B3. Ringan, gak lengket di kulit. Kalau yang body lotion ada propolis, vitamin E, mencerahkan dan melembabkan maksimal. Kamu tim yang mana nih? Body serum atau body lotion atau keduanya? Kalian wajib cobain. Check out-nya only on Cosmeticpedia. Jangan lupa follow ya buat dapetin body care tips lainnya.